Masuk armornya minimal budget adalah 50.000 mabur, dan ini dia rekomendasi gear dengan budget 50.000 dari gua. Ya intinya pastiin bawa bom juga sih, karena kalau solo kita bisa ngeratain squad jadi lebih mudah. Yuk tonton sampai habis, let's go mabru. You got a friend in me. Sumpah. Susah ya? Susah gak sih? Dia mati gak sama gue? Modal kita gimana? Itu gue udah bunuh banyak bandar loh kalau kalian. Mati juga. Modal 50.000 sebenarnya bisa sih. Aduh, kenapa gue kena gitu loh? Sial. Semoga gue bisa, ma bro ya. Masa ya nggak bisa ya kan, masa ya. Kemudian tak ada cuy. Jangan pakai MP5. Deket banget itu suaranya mah bro. Bisa membokong ini dia. Let's see. Ada 5 dung-dung. Kasih tahu yang serem-serem terhadap badak-badak ini. Oke, badak sih. Ada suara H4. Ini udah masuk belum ya? Gua gak tau. Gua sangat tidak tahu. Cuman gak ya? Ada orang depan gua cuy. Sumpah. Saya tidak bohong, depan gua ada orang. Nah ada tuh suara tuh. Step, kalau gua pintu gua ketahuan. Tunggu dulu,
Kamu jadi tukang begal kan? Tukang begal atau tukang apa? Tukang somai marah-marah mulu. The real goblin. Udah nyoba kayak gue lagi. Orang kas. Ketahuan gak sih lu? Lu ketahuan gak sih? Looks like end of line for you. Ini militannya masih pada hidup. Mati kan? Player-playernya mati kan? Tartar gue bingung nih. Sejujusan mati. Gak yakin gue playernya mati. Bentar, apa bukan di dalam ya? Tadi ada step di dalam, sumpah. Di pintu situ, dan itu kayaknya orang. Yang bener. Nah kan? Nah, ada orang kan? Tadi kan kita gagal menjadi player MP5. Coba kita sekarang dibunuh pakai apa sih? Dibunuh pakai apa? Ngebak ya? Kayak ngebak gitu loh teman-teman. Oke. Apakah gua akan ngajarin kalian menjadi goblin? Aduh, di bawah ada bot lagi. Gimana ya? Ngumpet dulu kita. Ini kalau udah gini nih enak sebenarnya kita ngebegal, mak bersumpah. Enaknya kebangetan sih. Ada pergi nih. Bot di bawah apa di atas? Ngumpet di atas apa di bawah ya? Oh, orang tuh. Biar tuh mereka berperang dulu kalau emang beneran orang ya. Gue jadi ngajarin main goblin. Soalnya kesempatan gitu loh mah bro. Ini sumpah, kesempatannya dia disia-siakan nih kalau kalian udah dapet masuk ke dalam nih. Serius. Ini adalah tips yang sangat bermanfaat. Please jangan kalian sia-siakan nih kalau udah begini. Oke. Nah, itu ngebug tapi gimana sih tuh? Suara gituannya mah bro. Kalian ngerti lah maksud gue ya. Jadi gue bingung nih ngebug atau bukan. Tinggal sendiri kan dia? Kalau tinggal sendiri mah kita gas aja. Bentar, gue bingung nih bolot apa. Bot sih? Mati kali ya? Bisa jadi sih. Masuk. Dia mau masuk nih sepertinya. Siap-siap bom aja dulu ya kan. Masuk gak lo bro? Masuk apa kagak nih? Gue udah siapin bom nanas. Tuh botak jangan ke gue pelan please. Woi, my militan. Wah, militan. Tapi kayak dia mati gitu loh, mah bro. Ah, hidup tuh gak asik banget yang ini. Hidup di arena breakout. Yang mau masuk nih kayaknya nih. Hah, masuk dia lupa ya mama. Itu kan ada. Samret bom. Bot, please lah bot. Jangan ganggu gua bot.
Ini ada orang lagi loh. Mengerikan sekali malam bro. Kayak dung-dung ini resahkan warga. Kenapa tangan kanan yang patah isi pelurunya jadi lemot mah bro? Gua perlu peluru padahal ya. Namanya player dum-dum. Di dalam gak ada ya, apa mati orang-orang ya? Gua bingung nih jadinya. Apa dia temenan ya sama militer? Ah, magazin MT. Super. Tahu aja kalau magazin gua MT. Tinggal nge-loot. Hahaha. Gak ada sih ini di tengah nih feeling gua. Tadi tuh diku apa-apa ya yang terakhir gua kenain bom ya. Hampir aja tuh bom MK kena gua sendiri mah bro. Nah. Mana tadi? Decoy ya, jangan-jangan. Decoy. Alamak decoy. Oh ini kali. Kenapa dia? Gua main ke gua. Gila, perpaduannya sangat bagus ya. Modal gocap aja boys. Tapi sebenarnya ini gear aja sih, gear yang gocap. Lainnya enggak. Oh, begitu. Usah. Ditutup. Hei. Teri kali. Ganti helm. Nah, helm Bogu tuh bagus banget ya. Dia headsetnya udah Commander mah bro. Modal 6.000 aja. Gue kayak obral anjir. Gue masih penasaran ya. Nah, ada sesuatu yang harus gue cek. Jadi kalau misalnya udah rata gini men, ini tengah ada nih orang nih. Cuman dia mau mode begal. Kosong ya, bener-bener lu bot, kurang ajar lu bot, bener-bener dah si botnya ya, bener-bener. Udah dicek satu, hati banyak begal nih orang tengah nih mau begal, nih di tengahnya ada orang tadi tuh voice mah bro ya. Nih di sini ada nih, ini emang enak banget buat ngebegal ya, karena orang yang duel di luar kalau mau ekstrak harus mencet di sini tengah nih, ada tombolnya di tengah nih, mau di main mau di radar itu tombolnya di tengah. Patah lagi. Push forward.
First and half mah bro. The hell. Ayo masuk. Lu ganggu gua ngelut aja sih orang. Ini orang ganggu gua ngelut beneran dah. Pulang kayak lu. Udah pulang apa? Nggak ada suara lagi ngobrol. Mana nih orang? Tiga orang tadi stepnya. Pulang, bagus. Pulang please. Ganggu gua aja sih, heran. Orang mau ganggu gua sih. Fire! Ganggu gua lama bro. Ah, gua tungguin kagak masuk. Padahal gua ingin sekali membantai mereka mah bro ya. Ingin sekali. Weh, kurang ajar botnya. Gimana botnya? Gak jelas botnya. Watch the flag. Oke, waktu gua tuh dikit doang nih, dikit doang nih waktu gua buat ngelut ya. Gua akan bawa yang gua bisa. Dan gua akan tinggalkan yang enggak gua bisa. Mantap, mantap. Looks like end of line for you. Target in sight. Lihat dulu mah bro, tasnya isinya apa. Intram boleh deh. PP pergi nih mau ambil peluru PP. El PP juga pergi nih ambil peluru PP. Kurang ajar emang botnya, kurang ajar. Ntar gue butuh minum, wait. Gue butuh minum. Waktunya sebentar lagi mah bro. Nunggu dihantui lah bot-bot ini. Mana? Sampai 5. PK. Oke lah. Nah,
MPX. Oke. Oke. Still thinking to run, thinking to run. Oke, dia bawa apa? Oke, mau bro. Nggak jelas lu bot, sumpah bot. Awas lu bot. Lu nggak jelas lu. Bot ini adalah bot paling nggak jelas ya guys ya. Gue masih kuat bawa barang padahal gue tinggalin aja MP5 gue harusnya ya. Gue masih bisa ngelut tuh, cuman ini orang-orang tuh mengganggu gue ngelut itu loh mabro. Ngerti gak sih lo? Sungguh buatku bertanya-tanya tentang less than half, oh my god. Gue ditembak lagi sama bot sialan itu mah bro. Tuh pakai H4 ngendok lagi, malu-maluin aja nih orang. Mana guys? Yuk gua mau habis lagi. Ajar memang mampu. Gua buka brankas aja belum semua. Gua buka brankas dulu lah. Lucu kali lootingannya ini. Satu menit. Kurang ajar memang. Lootingannya berasa diremehkan aku mah, bro. Ha. Itu masih perang di luar mah bro, keren emang nih musuhnya, emang musuh-musuh bukan kaleng-kaleng ini ya, di luar masih perang nih padahal udah mau selesai gamenya. Dia ngapain semuanya itu ya Allah. Ambil peluru AKM gua bawa, sebenarnya masih ada yang harus gua bawa lagi but it's okay lah. Rp460.000 ya lumayan sih mah bro, dapet 3 orang Indo nih harusnya kayak gini kan. 18 skill modal dum-dum, modal 50.000 gearnya lah pokoknya mah bro ya, tambah bom MK ya, lumayan dari segitu, main banget sih. Yaudah semuanya, see you next.